Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku mau belanja bulanan April di minggu pertama Ramadan di Lotte Mart Kelapa Gading. Di pintu masuk sudah ada durian yang lagi pada diskon. Yuk ikutin langsung kegiatan aku belanja bulanan. Item yang pertama kali aku ambil adalah sabun cair. Kebetulan lagi ada promo beli 1 gratis 1. Jadi 24.000 dapat 2. Aku ambil 2 sabun. Yang satu warna biru, enak banget loh wanginya. Dan yang satu lagi warna putih. Lalu selanjutnya di rak promo ada deterjen. Aku ambil deterjen Soak Clean harganya 33.300. Dan di sebelahnya ada Sunlight yang lagi promo jadi 14.800. Baru jalan sebentar sama biru, ada lagi yang lagi promo, yaitu Superpel. Kalau obat lantai, aku lebih sering beli yang rasa apel karena enak banget wanginya. Harganya 11.600. Nah, sampo Wardah juga lagi promo, harganya 19.800. Aku ambil 3 botol. Pas ke bagian pasta gigi, ada mbak-mbak SPG-nya nawarin Sistema Nano lagi promo beli 1 gratis 1. Jadi aku ambil juga Sistema Nano 1 dan temennya si pasta gigi yaitu sikat gigi, aku ambil 2. Banyak juga nih promoan yang lainnya, kayak toples kaca ini juga lagi promo beli 1 gratis 1. Dan kalau tisu basah, biasanya aku beli di toko susu murah bareng diapers dan susu anak-anak atau di Alfamart karena sering juga ada promoan. Dan ini lorong yang penuh dengan hampers lebaran. Isinya banyak banget loh, mulai dari makanan hingga peralatan makan. Untuk pembelian kecap Bango sebanyak 2 pack, dapet free toples. Lumayan lah buat nyimpen-nyimpen sesuatu. Karena ini bulan puasa, gak afdol kalau berbuka tanpa sirup. Dan alhamdulillah sirup marjan juga lagi promo dari harga 22.900 menjadi 17.500. Aku ambil yang rasa melon. Aku juga ambil satu lagi sirup ABC squash rasa jeruk Florida. Harganya dari 12.700 menjadi 9.900. Tuh, baju-baju koko juga banyak sekali yang lagi diskon. Cus, beli bun buat suami tercinta. Ini aku lagi disamperin mbak-mbak SPG dari Mie Arirang ngajak kita bukber makan Mie Arirang. Saus chili Del Monte lagi murah banget nih, dari 6.500 menjadi 1.950. Aku langsung ambil 5 dong. Kacang sukro oven dan sukro original juga lagi diskon, seribuan, satunya jadi 7.500 dan 8.500. Merek tisunya lagi nggak banyak, aku cari yang 1 kilo cuma ada yang merek Raisa. Roti tawar harga normal 12.500, nggak lupa beli seriesnya juga dong, harga 11.500. Beli cornflakes buat bikin kue kering, harganya 33.700. Lalu nggak lupa beli susu cair, beli 4 kotak, harga satuannya jadi 13.900. Kalau cuma beli satu, harganya 17.300. Susu kental manis dari 17.900 ke harga 14.400. Hit juga lagi hemat, beli 2 kaleng cuma 50.900. Sabun colek harga normal, satunya Wings dan ekonomi 5.200. Bayam merah organik lagi promo buy one get one, jadi 18.900 dapat 2. Nah, ini aku lagi ngantri buat bukber sama Mie Arirang yang tadi aku disamperin Mbak STG-nya. Di food court ini kita nanti makannya. Alhamdulillah dapat gratisan buka puasa. Nyuapin biru dulu baru aku yang makan. Taunya mie-nya masih kepanasan baginya. Maaf ya biru. Buat buka puasa di rumah, gak lupa ambil aneka bakso seafood.
Yuk, dipilih. 558 gram, kenanya 41.571. Beli daging cincang buat bikin makaroni skotel, beratnya 260 gram, harganya Rp23.348. Aku ambil minyak goreng sedap sebanyak 3 pouch. Ini yang paling murah, harga 1 pouchnya Rp24.900. Bumbu nasi goreng sajiku rasa ayam 4 bungkus, harga satunya Rp2.500. Kaldu jamur totole satunya harganya Rp17.500. Gulai rose brand 1 pouchnya Rp12.500. Aku cek dulu bocor apa enggak, baru aku masukin ke troli. Lalu aku ambil myfla coklat 1, harganya Rp6.800 untuk fla puding. Masuk ke kawasan mie instan, aku beli macam-macam mie. Ada indomie goreng, indomie soto, indomie ayam bawang, tapi kurang indomie kari ayam. Lalu super mie rasa fried chicken, beli 2 lebih hemat jadi Rp3.000. Dan indomie goreng Aceh, satuannya Rp3.000. Waktunya membayar di kasir. Seneng deh banyak promoan kalau kayak gini. Oke, sekian dulu ya belanja bulanan untuk bulan April ini. Ini aku belanja di tanggal 17 April hari Sabtu lalu, tapi baru sempat upload sekarang. Untuk yang belum subscribe, tolong support channel aku ya dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih.